pada pertandingan kompetisi Liga 1 sore ini yang mempertemukan tim tuan rumah Arema FC dan Melut United. Sementara ini, di babak pertama Melut United unggul 1-0 lewat gol Darian Sayuri di menit ke-39. Data statistik menyajikan, sebenarnya tim Singoedan Arema FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 62% ball possession, melesatkan 3 tembakan dan 3 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Melut United akan naik ke peringkat 8 dengan koleksi 12 poin, sedangkan Arema FC akan turun ke peringkat 11 dengan koleksi 9 poin. Mampukah Melut United mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.